Pria berkaus garis-garis ini tengah dicari-cari. Ia menculik anak perempuan 6 tahun yang berjalan bersamanya itu. Penculikan itu terjadi di pusat grosir Kramat Jati pada Sabtu sore 19 Juli. Saat itu, Cynthia Hermawan, anak pasangan Ridwan dan Siti Ermawati, pamit pada orang tuanya untuk ke tempat bermain di lantai 3A. Ibunya mengizinkan karena Cynthia biasa bermain di tempat itu. Siti pun melanjutkan berjualan aksesoris HP di lantai 3 pertokoan itu. Siti baru sadar anaknya tak terlihat sekitar pukul 6 sore. Pas jam 6, saya cari, mau cari anak ini bau, biar makan dulu. Jam 6? Iya, curiga, soalnya udah dicari beberapa kali nggak ada. Iya, biasanya kalau dicari ada, kalau nggak dia pulang sendiri. Melalui kamera pengintai yang terpasang di pusat pertokoan itu, terlihat Cynthia berjalan dengan seorang lelaki tak dikenal orang tuanya. Diperkirakan, bocah itu dihipnotis hingga mau saja mengikuti, bahkan menumpang hingga angkot jurusan Kranji. Pasangan itu berharap polisi segera menemukan anaknya dalam keadaan sehat, juga menangkap penculiknya. Ivan dan Elsie melaporkan untuk Poskota TV.